Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Cahyo Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan melakukan program awal dari bahan sancang ya sahabat. Dan ini kita punya beberapa bahan sancang dari hasil stek ini sahabat, stek batang. Kita lihat dari dekat sobat, seperti ini sobat. Ini kita dulu steknya cuman satu ruas mata tunas sobat, kita pendek-pendek, dan ada sebagian yang sudah kita pecah batang dulu. Ini sudah kita pecah batang, dan ukurannya ini rata-rata satu jari telunjuk ya, besarnya sebesar jari telunjuk ini. Dan keuntungan untuk stek satu mata ruas ini, kita lebih enak untuk membuat gerak dasarnya sobat. Namun sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan untuk teman-teman yang selalu support channel saya ucapkan terima kasih banyak. Kita lanjut ke video sobat. Ini akan kita bongkar dulu, langsung saja kita bongkar sobat. Ini akan kita sobek saja sobat, biar lebih cepat dan tidak merusak akarnya. Kita bongkar pelan-pelan saja karena ini untuk akarnya masih rentan putus sobat. Dan di sini dulu, ini waktu awal nanam kita sudah taruh plastik untuk tatakannya. Ini kita lihat, akarannya seperti ini sobat. Lumayan ini untuk akarannya, dan di sini kita tinggal melakukan seleksi akar ini sobat. Kita seleksi dulu untuk bagian yang ke atas ini, kita buangin saja, kita ambilnya yang rata ini. Seperti ini terlalu ke atas, ini kita buang saja. Dan di sini kita tinggal melakukan pembentukan dasar ya sobat. Kita buat gerak dasarnya. Dan untuk gerak dasar ini simpel saja sobat. Kita tinggal mengikuti alur dari batang utamanya saja. Atau kita bisa mengkreasikan jiwa seni kita di sini. Bekas potongan yang atas ini kita rapikan. Hasilnya seperti ini untuk gerak dasarnya sobat.
dan di sini tadi kita punya 6 bahan ya sobat. Ini salah satunya lagi, ini kita ambil 2 tunas dan kita agak-agak terjun ya, kita air terjun, dan ini lagi. Sebenarnya untuk gerak dasar tergantung kita juga sobat, yang penting kita suka, dan lebih membanggakan lagi kalau orang lain yang melihat juga bisa menikmatinya. Dan ini kita ambil 3 tunas ya sobat, kita buat gerak dasarnya seperti ini. Dan bahan ini yang pernah kita pecah batang 8 nih. Dan ini lagi hampir sama dengan yang tadi sobat. Kita nanamnya agak miring, ini juga bagus ya. Yang terakhir ini sobat, ini untuk cabangnya sudah agak besar ini, tapi kita menekuknya dengan kawat dobel ini. Sekarang kita ke proses penanaman sobat. Sini kita menggunakan media tanam pasir sungai, tanah subur, dan pupuknya pupuk kotoran kambing sobat. Ini kita kasih alas atau tatakan biar agar bisa menyamping. Ini kita tata seperti itu sobat, agar akar tidak tumpang tindih. Ini kita juga seperti itu. Dan untuk bonsai ini kuncinya adalah sabar, tekun. Dan hasilnya seperti ini, kita lihat dari dekat sobat. Ini untuk akarnya masih saya perlihatkan ya sobat, untuk contoh saja ini, nanti juga kita uruk lagi nanti seperti itu. Ini yang pecah 8 ini. Yang agak seperti air terjun ya, ini kedua ini. Ini juga agak formal ya, ini juga agak formal ini. Inilah keuntungannya kita cetek pendek sobat, cukup satu ruas atau dua ruas mata tunas. Di sini kita bisa mengkreasikan jiwa seni kita dengan mudah. Tinggal bagaimana kesukaan kita buatnya. Dan mungkin itu dulu video dari saya sobat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.